Jadi ini semua adalah gara-gara kau ya, tengkorak penyihir. Tidak akan kubiarkan kau. Hebat sekali kau bisa tahu siapa pelakunya, Ultraman Dyna. Awas saja ya kau. Aku akan membuat pelajaran padamu. Gara-gara kau, si Kak Ros dan dinosaurusnya jadi seperti ini. Waduh, lihat Ipin. Sepertinya Ultraman Dyna dan monster tengkorak itu bakalan bertarung tuh. Ya ampun. Sudahlah Ultraman Dyna, lebih baik ayo kita bertarung. Siapa takut? Aku akan mengalahkanmu dengan jurus seribu bayanganku. Jurus seribu bayangan. Baiklah, bersiaplah kau. Akhirnya aku sekarang sudah bebas. Baiklah, aku harus pergi sekarang juga. Sial, aku gagal mengalahkannya nih. Aduh, gimana nih Upin? Lihat, Ultraman Dyna dikalahkan. Ya ampun. Hei, lihat itu. Bukannya itu si Ultraman Dyna ya? Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Wah, lihat itu Pak Iron Man. Sepertinya si tengkorak penyihirnya sudah pergi. Aduh, gawatnya, cepat kita ke sini. A few moments later. Hey, Ultraman Dyna. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Cepat katakanlah padaku, Ultraman Dyna. Pak Iron Man, tadi si tengkorak penyihirnya melarikan diri dan aku tidak bisa menghentikannya, Pak Iron Man. Iya Pak Iron Man, dan dia juga menghipnotis si dinosaurus untuk memakan Kak Ros. Dan sekarang Kak Ros cedera tuh. Ya ampun, kita harus membawanya ke rumah sakit nih. Wah, iya kau benar. Sepertinya kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Ayolah Pak Iron Man, segera hubungi si Spider-Man untuk membawa helikopter ke sini. Baiklah, aku akan menghubungi si Spider-Man untuk membawa helikopternya ke sini sekarang juga. Kalian bersabar dulu ya, tunggu sebentar lagi. 2 jam kemudian. Nah, kita sudah sampai nih, Pak Spider-Man. Ayo, turun di sini. Itu dia mereka. Wah, baiklah. Waduh, apa yang terjadi di sini, Pak Iron Man? Apa yang terjadi kepada Kak Ros dan juga Ultraman Dyna nih? Wah, ceritanya panjang. Pokoknya sekarang lebih baik kita bawa mereka ke rumah sakit. Wah, begitu ya. Baiklah kalau begitu. Ayo kita bawa mereka ke rumah sakit. A few moments later. Baiklah teman-teman, kita akan membawa si Kak Ros dan Ultraman Dyna ke rumah sakit. Nah, ini dia. Mereka sudah dinaikkan ke dalam helikopternya. Nah sekarang kita langsung berangkat saja ya. Pak Iron Man dan juga Hulkbuster, mereka akan terbang ya teman-teman, karena mereka kan punya kekuatan untuk terbang. Oke, kita langsung naik saja ke helikopternya. Woi Hulkbuster, yang di atas woi. Ya ampun, nanti berat ya. Aduh, baiklah ayo kita terbang. Kalian ikuti dari belakang ya. Ya, tenang saja. Baiklah, ayo teman-teman. Sekarang kita bawa mereka ke rumah sakit. Let's go.
2 jam kemudian. Wah, sial. Kita kehilangan jejaknya. Kita harus mencarinya kemana lagi nih? Iya nih bos, aku juga belum menemukan petunjuk tentang dia. Sepertinya dia menghilang di kota ini. Kau benar, Batman Armor. Pokoknya, kita harus menemukannya. Kita tidak boleh membiarkan si Joker itu kabur dari tempat ini. Later. Wah, lihat ini teman-teman. Aku sekarang sudah sembuh nih. Lihat badanku sudah sehat kembali. Wah, kau memang cepat pulih ya, Ultraman Daina. Oh ya, apa kamu yakin kamu mau pulang sekarang, Ultraman Daina? Iya, aku mau pulang sekarang. Aku gabut kalau di rumah sakit terus. Ya sudahlah, aku pergi dulu ya. Oh iya, bagaimana kalau aku yang mantarmu, Ultraman Daina? Kau kan baru saja sembuh. Aku khawatir denganmu. Wah, terima kasih banyak ya, Spider-Man. Kau udah repot-repot mau mengantarku. Iya, tenang saja. Ayo cepat, naik saja ke mobil. Di sini hujan nih. Wah, iya nih. Ayolah. Baiklah, ayo kita berangkat. Hey Spider-Man, kenapa kita berhenti di sini Spider-Man? Lihat deh.
kemudian. Sudah berakhir. Riwayatmu sudah tamat, Ultraman Dyna. Kau tidak bisa melawanku. Waduh, bagaimana ini? Aku harus menolong Ultraman Dyna, tapi dia aja kalah. Bagaimana denganku? Aduh, aku harus memberitahu yang lain nih. Gimana ya, aku bingung. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Kira-kira seperti apakah kelanjutannya? Jangan lupa nantikan di videoku berikutnya, oke? Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.